performa dari Joan Laurent yang luar biasa di game ketiga pada saat melawan BSB yang tua. Sebentar lagi kita akan mengikuti tip off dimulainya dari game final game pertama ini. Here we go. CJ Jazz di bola kepada Saverius Prawiro. Jazz mampu menyelamatkan bola pada Saverius Prawiro. Bank shot tidak berhasil. Bisa masuk Joan Laurent. Mampu selamatkan oleh Hardianus. Serangan oleh Satria Muda saat ini. Joan Laurent baseline. Blok oleh CJ Jazz. Kembali kepada Joan Laurent. Baseline jumper masuk. Ya, kembali. Kembali kepada Joan Laurent. Dari Hardianus. Joan. Oh. Wayne Bradford. Jaga oleh Jamar Johnson. Wayne. Floater masuk. Down. Hardianus, sisi sebelah kanan cepat sekali. Berikan kepada Joan Laurent. Joan Laurent sedikit terbebas. Perimeter jumper, masuk. Di pemain-pemain Pelita Jaya Jakarta sedikit terhambat, Bung. Wayne Bradford, penetrasi, floater, masuk. Ya, Bung. Joan Laurent. Bola kepada Hardianus. Bola Kevin Jonas terus tiga angka. Arki. Menemukan Jamar Johnson di sebelah kiri. Baseline, Jamar. Oh, gerakan yang sangat baik. Sekali Pelita Jaya tadi menembus full court pressure dari Satria Muda. Pontianus sama Indrawan. Berapa dengan Dodo. Offensive rebound, CJ Charles. Terlihat ada 4. Arki. Oh, Jamar Johnson. Balik kepada Arki. Pada Avan Seputra. 4 second, Avan. Pada Arki, tembakan jarak jauh. Masuk. Mencoba mancing foul dari CJ Giles. Masih tidak melihatnya demikian. Wayne Bradford pada Amin Priantono. Ragil. Tiga angka masuk. Pada Ragil. Perimeter jumper masuk. Sepati Ragil, Bung. Ada sedikit hesitation, Bung. Saya katakan begini. Bermainnya agak ragu-ragu. Bukan hanya shooting challenge-nya yang kurang baik, namun kurang meyakinkan. Avan Seputra. Poin Satria Muda unggul 23-14. Saverius Prawiro sangat cepat ke depan. Offensive rebound oleh Adi Pratama. Iya. Angka. Sebelum menemukan sasaran, serangan balik dari Pelita Jaya. Wayne Bradford. Wayne kepada Adi Pratama. Mampu memperoleh bola yang terlepas sendiri Adi Pratama. Sangat kuat. Dapat permainan cepat dari Pelita Jaya Jakarta. Malah kita lihat memberikan kontribusi baik dalam pertandingan ini. Adi Pratama. That was a simple basket. Sangat baik untuk Satria Muda Pertamina Jakarta dan Pelita Jaya Jakarta. Dan hari ini kita melihat mereka memang bermain tidak cukup agresif seperti biasanya, Bung. Wow, baseline jumper dari Hardianus masuk. Ya, di sisi sebelah kanan. Bukan Arki. Ada Joan Laurent di paint area. Joan Laurent. Ay, sejak kuarter pertama tidak bisa menemukan sasaran. Dan ada 6 poin cepat dari Wow. Amin Prihantono tiga. Nanti hubungan bola. Amin Prihantono mencoba menyelamatkan bola. Selamatkan oleh Wayne Bradford skip pass kepada Amin Prihantono. Teman tiga angka Amin. Sebelum berhasil. Jamar. Arki tiga angka. Sementara ring belum menemukan sasaran. Tapi offensive rebound Joan Laurent. Jamar Johnson. Berikan kembali Joan Laurent. Kerjasama yang sangat. Berikan kepada Wayne Bradford. Valentino hubungan, tembakan tiga angka. Dino. Tembakan belum berhasil. Oh, dia oh. Steal oleh Wayne Bradford. Dua poin tim elit ini. Jamar Johnson tiga angka. Jamar Johnson, pemain-pemain dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Dua kali free throw dan baik diselesaikan oleh Arki. 37-29, 8 poin kini Satria Muda unggul. Dan sementara Wayne Bradford. Dan layup baik sekali. Melewati penjagaan yang ketat dari 2-1-1, bola masuk ke front court, waktu sudah tidak terlalu banyak. Memang harusnya kita melihat permainan yang lebih simpel dari Pelita Jaya Jakarta. Reverse layup yang baik. 41-31, Dodo Sitepu menemukan Arki. Joan Laurent berebut posisi dengan Valentino Wungan. Arki, 3 angka dari... Dan Bradford floater, membuka sasaran, Hardianus. Depan kepada Joan Laurent, slam dunk! Wow. Slam dunk Joan Laurent! Tepis oleh Joan Laurent! Joan Laurent, beroleh bola! Unsportsmanlike! Fall dilakukan oleh Spati Ragil Pamungkas! Jaya
kesulitan untuk mencetak angka di quarter ketiga ini. Jamar Johnson step back, menemukan Kevin Yonasitorus, balik kepada Jamar Johnson. Avan Seputra baseline jumper, masuk. Luar biasa keputusan untuk melakukan eksekusi. Baiklah, Avan Seputra bermain dengan sangat baik. Under 3 minutes, Wayne Bradford, and one. Lengah sapi sekali lagi. Wayne Bradford cari CJ Giles, jaga oleh Jamar Johnson. Wayne Bradford. Nih jarak floater yang nyaman, Bung. Ya. Kita lihat saat ini, Bung. Dua kali free throw gagal dimanfaatkan oleh Hardianus. Namun bola menjadi milik Satria Muda kembali. Kevin Yonasitorus di angka. Wow. Masuk. 3 seconds. Hardianus di angka. Masuk. Wow, masuk. Angkanya luar biasa. Semakin memperlebar jarak. 55-38. 17 poin Satria Muda unggul. Agresif sekali, Bung. Wayne Bradford. Kita lihat sangat sulit untuk pada Dodo Sitepu, pada Arki. Kembali Arki, pada Kevin Yonasitorus. Berikan pada Dodo Sitepu, Jamar Johnson, 3 angka. Lebih rapi ya, Bung. 18 poin, menurut catatan saya ini merupakan margin terbesar dari game ini. Ya. 59-41, 9,5 menit tersisa di game ini. Semakin berat bagi Pelita Jaya untuk mencoba mengejar. Kevin Yonasitorus, 3 angka. Detail yang harus mereka kerjakan dalam urusan rebound dan lain-lain. Dan tiga angka mereka berjalan dengan baik, Pelita Jaya Jakarta pasti akan ada dalam kesulitan, Bung. Wayne Bradford mencoba jualan tiga angka, masuk. Dibalas. Tembakan tiga angka, Arki. 3-point range. Wow. Menyadari bahwa ini adalah the best of three series, jadi bukan hanya game ini. Ya, mereka harus sangat berhati-hati dalam hal itu. Untuk Volk ini, Kevin Yonasitorus tiga angka. Menemukan sasaran, defensive rebound, Wayne Bradford. Wayne, floater, masuk. Ya, kita lihat, lebih emosional dan merugikan timnya sendiri. Ya, dan mereka timnya bisa kehilangan momentum, Bung. 3 poin, Hardianus. Ragil, Valentino Wungan pada CJ Giles. Oh. Saya rasa ini bukan opsi terbaik. Wayne Bradford, kembali serangan Pelita Jaya, step back. Masuk. Luar biasa. Kevin Yonas kepada Jamar Johnson. Dior Lohon mendapatkan bola di paint area. Goal tending. Bahwa waktu tinggal 3 menit 49 detik. 16 poin. Membedakan kedua tim ini. Wayne Bradford floater masuk. Dodo Sitepu. Balik kepada Hardianus. Steal. Tepis bolanya. CJ Giles mampu selamatkan oleh Jamar Johnson. Dibon oleh Arki. Mencoba menenangkan rekan-rekannya. Jamar Johnson. Mencari rekannya, Dodo Sitepu, kemudian Ki, Dior Lohon. Pada Dodo, Hardianus, 3 angka. Balik pada Wayne Bradford. Wayne, coba menerobos masuk, terlepas bolanya ada CJ Giles. And one. Bolanya ditahan saja. Dan dengan demikian, Satria Muda mampu memaksimalkan bermain di depan publiknya sendiri di Britama Arena. Dari the best of three series, Satria Muda untuk sementara unggul 1-0 atas Pelita Jaya. Kita akan bertemu kembali pada hari Sabtu untuk menyaksikan game kedua